Dalam satu riwayat oleh Imam Hakim dan juga An-Nasa'i dalam Sunan Kubra, kata Huzaifah, Nabi kalau semayang sunat itu memang panjang betul. Pernah dia semayang sunat, rakaat pertama saja habis Fatihah, dia baca Al-Baqarah. Bukannya Alif Lam Mim ambil 10 ayat, dia baca komplit 286 ayat. Al-Baqarah ada 3 juzuk, 6221 kalimat, 25500 huruf. Baca Baqarah satu rakaat. Habis Baqarah, kata Huzaifah, aku ingat dia rukuk, dak sambung pula An-Nis Ali Imran, komplit 200 ayat 2 juzuk. Habis Ali Imran ingat nak rukuk, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa pula komplit 176 ayat 3 juzuk. Ertinya satu rakaat Nabi baca 662 ayat per rakaat. Tapi itu dia semayang seorang dan dia tak ngajak orang. Mungkin ada orang kata, tak boleh ustaz, kita semayang ni iman, jangan syok sendiri, baca jangan panjang-panjang. Nabi baca pendek-pendek saja. Tara mana pendek bacaan Nabi? Adakah qul huwallahu ahad sepanjang masa? Tak. Walaupun Nabi mengajarkan iza amma ahadukum nas falyukhaffif. Kalau mu jadi imam, ringkaskan semayang, tapi bukan ringkas seringkas-ringkasnya. Kalau kita rujuk dalam hadis-hadis, kadar bacaan Nabi SAW dalam solat fardu, ni kita cerita solat fardu, itu bukannya pendek-pendek pun, agak panjang juga. Sebagai contoh, semayang subuh, kata Amr bin Haris radhiyallahu anhu, sami'tun Nabi SAW yakra'u fil fajri iza syamsu kuwirat. Aku mendengar Nabi ketika dalam semayang subuh membaca iza syamsu kuwirat, surah At-Takwir. Ni hadis riwayat An-Nasa'i. Surah At-Takwir 29 ayat, juzuk yang ke-30. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada riwayat yang berbeza-beza. Kalau Nabi semayang subuh, biasa Nabi baca surah Al-Waqi'ah 96 ayat. Ada masa surah Mu'minun 118 ayat. Ada masa surah At-Tur 49 ayat. Ada masa surah Ar-Rum 60 ayat. Ada masa surah Yasin 83 ayat. Dan yang paling popular kata sahabat, Nabi suka baca surah As-Saffat ada 182 ayat. Sehingga kan kata para sahabat, walaupun surah As-Saffat itu ada 182 ayat, tapi bagi kami itu biasa je, macam dengar izajah je. Mainan 180 ayat semayang subuh. Bagaimanakah solat zuhur? Ini juga direkodkan oleh ulama dalam hadis-hadis tentang berapa panjang Nabi semayang zuhur. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, laqad kanat salatu zuhri tuqamu fayadhhabu dhahibu ila al-baqi' fayaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa rasulullah fi ar-rak'atil ula mimma yutawwiluha. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, pernah sekali telah diikamatkan solat zuhur di Masjid Nabawi ketika itu. Allahu akbar, Allahu akbar, syada la ilaha illallah. Tiba-tiba ada satu orang jemaah sahabat ini, dia keluar daripada masjid nak pergi buang air. Dan zaman itu tandas masjid tidak ada. Dia pergi ke bakek. Bakek ni lebih kurang dalam 300 meter daripada Masjid Nabawi. Ketika yang kubah hijau itulah tapak yang asal. Dia jalan kaki ke bakek lebih kurang 4 minit. Dia pergi ke sana qada hajat, buang air di sana. Kemudian dia pergi ambil wudu apa semua, dia datang balik di Masjid Nabawi untuk semayang zuhur, dan dia mendapati wa ya'ti wa rasulullah fi rak'atil ula, masih rakaat pertama. Sedang semayang zuhur. Sedang semayang zuhur. Ini hadis riwayat Muslim. Dan dalam sahih Bukhari Muslim disebutkan Nabi biasa membaca dalam solat zuhur surah At-Tariq, At-Tariq 17 ayat. Dan ada masa membaca surah Al-Buruj 22 ayat, dan ada masa membaca surah Al-Lail 21 ayat. Itu solat zuhur. Kalau solat maghrib, ada juga riwayatnya, kata Jubair bin Mat'am radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Saya biasa mendengar Nabi kalau semayang maghrib membaca surah At-Tur. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Surah At-Tur 49 ayat. Dia juzuk yang ke-27.
Dan kata para sahabat, sebagaimana dikumpulkan hadis-hadisnya para ulama, Nabi Sri membaca surah-surah yang dipanggil Tiwalul Mufassal, mufassal yang panjang dalam semayang maghrib. Bermula surah Qaf sampailah surah An-Naba. Biasanya Nabi bermain sekitar surah At-Tur 49 ayat, surah Muhammad 38 ayat, surah Mursalat 50 ayat, surah Al-Anfal 75 ayat dan surah Al-A'raf 206 ayat. Tapi inilah, ni kita cerita saja, bukan nak suruh mana-mana yang mendengar siaran ini terus jadi semangat maghrib ke rantanya baca surah Al-A'raf 206 ayat pensal makmur. Jangan, ni kena latihan juga, latihan. Baik tu, kita walaupun boleh nak buat khatam zuhur, khatam subuh, khatam asar, tapi takut pensan jemaah, kita pilih subuh saja. Sebab subuh ni yang datang masjid, kita gelar subuh warrior. Pendekar je yang datang semain subuh ni. Orang jenis ulu balang biasa tak lepas, prebek-prebek tak datang. Datang ni semua saja meja katas je. Yang betul-betul minat betul nak mendengar Quran. Kita di Malaysia masih belum boleh, tapi inilah usaha kita nak melatih. Sebab pertama jemaah kita manja, manja sangat. Baca panjang tak boleh, dia komplain. Imam panjang baca mengada mentang-mentang apa Quran, datanglah nak tunjuk korang, semua salah kita. Bila baca pendek, dia entah juga, pendek baca anak aku reti jadi imam. Dia nak suruh baca apa sebenarnya? Lepas itu saya sering cadangkan kepada imam tugas, kalau orang banyak komplain, jangan baca surah yang orang tahu, baca surah yang orang tak tahu. Walaupun pendek, orang tak komplain. Contoh, jangan baca surah Wadduha panjang, tapi sebab orang hafal, cish Wadduha aku hafal, dia jadi gitu, dia membawang sama dia. Jadi baca surah-surah yang sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Allahu akbar. Tapi sebab rare, wow, tak pernah dengar ni. Dia bagi pada 3-4 ayat je kita baca. Ini kaedah lah, kaedah. Lepas tu kita tak boleh nak buat juga, selain pada jemaah manja, imam kita pun tak ramai yang menghafal Quran. Itu pula masalahnya. Imam ni kalau baru malam nak menghafal, pagi esok nak bertugas solat, hilang. Tak jadi, dia kena main dengan benda ini. Bila malam baru nak hafal, pagi esok baru nak jadi imam, dia jadi terlampau nak ngapal lagu hilang, terlampau nak berlagu ayat hilang pun susah juga. Baca tak berlagu lalu tak sedap juga. Imam kena sedap. Imam kalau baca sepuluh ngaji kerok tak payah jadi imam. Imam ni kena sedap. Dia sebut bismillah tu kena sedap lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap dah dengar. Kalau mendatang bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, letih kita nak nunggu tu senok perut. Jadi nak cari imam sedap pun susah juga. Imam yang qari, qari dan hafal Quran. Orang sekarang ni imam tak ramai hafal 30 juzuk. Yang hafal juz 30 pun tak ramai ni pula hafal 30 juzuk. Ustaz Wadduha ke bawah pun tak ramai. Tabat tiada izajar, tabat tiada izajar. Tu je musimnya. Jadi kekangan dua perkara ini menyebabkan budaya membaca panjang di dalam Quran, dalam solat itu payah kalau di tanah air kita. Namun saudara-saudaralah selaku warga Mak Tapih Negeri Pahang adalah pelopor kepada budaya ini. Nanti bila dah bertugas masing-masing, dah ada masjid sendiri, buatlah satu kempen begini untuk memanjangkan sikit semayang kita.